Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung menggiring keikutsertaan di dalam IGA Innovation Government Award 2021. Kami dari Dinas Pariwisata melalui di dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata ini mencoba untuk memberikan bimbingan, pendampingan kepada dimulai dari anak-anak yang masih dalam usia yang dini hingga ke sekolah-sekolah yang berada di tingkat menengah untuk bagaimana mereka mulai sejak dini sudah memahami apa yang seharusnya mereka tanamkan dalam diri ataupun dalam jiwa mereka sebagai insan pariwisata. Insan pariwisata, insan yang melayani, insan yang memberikan kesempatan kepada semua pihak, terutama wisatawan, untuk mereka bisa mendapatkan kenyamanan, ketenteraman, keindahan, dan sebagainya di wilayah kami, Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, teman-teman kami dari Dinas Pariwisata, para ASN, mereka mencoba untuk memulai upaya pendampingan, pembinaan kepada beberapa lapisan masyarakat tadi yang diawali dengan mereka yang di usia yang muda, remaja, untuk memahami itu semua. Kemudian ternyata perlu dipahami bahwa mereka melakukan inovasi ini dengan tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lainnya dari pemerintah. Ini berawal dari niat, semangat yang ada pada mereka, lalu mereka melakukan itu semua dengan segala keterbatasan, tetapi semangat tadi ternyata memberikan motivasi yang kuat kepada mereka untuk bisa berbuat, untuk bisa berkiprah, khususnya untuk upaya pengembangan pariwisata daerah. Ternyata ini membuahkan perhatian dari beberapa institusi lainnya, mulai dari institusi Dinas Pariwisata sendiri yang dalam arti mereka sudah sempat dibantu untuk perjalanan, mereka sudah sempat dibantu untuk makan dan minum. Nah, ternyata semua itu lalu berikutnya menjadikan teman-teman yang mengawali ini dengan tanpa dana dari anggaran daerah ini menjadi semakin semangat, dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan untuk waktu-waktu yang akan datang, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, Belitung menjadi destinasi wisata, satu dari 10 destinasi wisata prioritas Indonesia atau destinasi wisata Indonesia yang mengemuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.